mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kepada diriku kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman itu di antara kalian pun juga adalah satu bentuk keharaman, maka jangan kalian berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menzalimi siapapun, karena sebab Allah tidak punya sifat zalim, tidak punya sifat aniaya, tidak punya sifat tidak adil, tidak punya sifat merugikan. Sedangkan kita menungso niki gak ada sifat kedoliman, ketaatan gak ada, tapi sifat kedoliman gak ada. Zolim kadang-kadang ngerugik no awai dewi, zolim kadang-kadang ngerugik no wong liya. Fala tadzalimu, maka jangan kalian merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Jenengan di sekolah sebagai seorang guru niku setiap bulan oleh madrasah niku mesti diparingi pisahok lek digaji mboten lah, lek digaji kurang kata mesti nali ngedegane sak huruf pinten 1000 dinar ya. Jenengan sak jam, waduh pinter huruf nih, buat sakit ngitung. Wah, ini kayak Pak Kolis ingin lu lagi ngitung. Jadi buatan gaji tidak gaji, karena begitu mulianya ilmu yang jenengan berikan kepada anak-anak kita. Bisa, setiap bulan jenengan dapat bisa. Agar bisa itu kemudian menjadi real dibagi. Dibagi ada bisara guru, ada bisara jam. Imut kula ngoten nggih. Jadi jam nek dhewe, guru enten dhewe. Lek guru niku iso kalong. Lek guru kok lek jam saged kalong. Lek gak masuk berarti nggih kalong. Lek bisara guru pastine nggih enten. Kemudian ada perhitungan per jam. Maka jangan berbuat zalim pada dirinya sendiri. Satu bulan kalau jenengan masuk dengan total jumlah jam jenengan seandainya mau, kemudian jenengan dapat bisaranya 2 juta atau 1,5 juta atau berapapun, ketika jenengan tidak masuk pada jam jenengan, sama jenengan mengurangi 2 juta atau 1 juta bisara jenengan. Sebab apa? Sebab jenengan tidak masuk di pada jam jenengan. Ketika kemudian sering tidak masuk, maka akan semakin banyak bisara yang terkurangi sebab jam jenengan tidak diisi. Maka jangan berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dengan tidak masuk jamnya, kemudian mengurangi bisarah yang mestinya dengan terima sempurna jangkep malibatan jangkep ini kupadu karu lolimi awai diwi nyengsarano awai diwi mestini sayu limang atas mesini rongewu niku soro di jamel dambel blonjo niku iso cukup sebab zalim nang awake dhewe gak mlebu wae jami akhire kalon bisa wae akhire mboten cukup gegawe blonjo enten griya lho niku zalimi awak dhewe. Maka jangan menzalimi dirinya sendiri, jangan tidak masuk pada jam yang sudah ditentukan, sebab ketika tidak masuk berarti jenengan telah mengurangi bisarahnya sendiri. Lho kok enten wong niku ndolimi awake dhewe. Niku kira-kira kalau kita wong sing mboten pati cerdas, Pak. Enten ta?
Jadi kalau kita ditangleti secara normal, utak normal, ya, ditangleti jenengan urun boten ngeladi larani. Jenengan urun boten dilarani. Jawabnya mesti boten urun tak. Lah kok ngelarani awe dhewe? Mau tidak dizolimi oleh orang lain? Kan tidak mau. Mengapa menyakiti dirinya sendiri? Lalu mulai dinalar temenan, iyo, berarti aku gak boleh saja nih. Lah kok iyo, woy sekolah ngelebu, gak ngelebu apa nih. Nah, gini gue jenis dolimi apa nih. Awe dini, Allah pun sebenarnya sama. Kalau jenis gak ada rezeki, yang rezeki itu oleh Allah sudah ditentukan. Buatan kita dikalongi oleh Allah, ben kita pasti nih. Kita sudah dapat kepastian berapa rezeki yang akan kita terima. Maka ada rezeki itu yang kemudian harus kita cari. Dikata jenengan sekolah ini kan, kudu ora jam sih dileboni kan. Harus ada yang kita cari. Harus ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Napa niku semboyane jadi wong Arab niku al-harakatu barakah. Pokok gelem umek iku mesti oleh lek jari wong Jawa, pokok gelem ceker-ceker yo insyaallah mesti angsal. Sempeting ceker-ceker ya. Nggih, mbok terus nemu ya pitik lah nemu suket kan semarang kan ceker-ceker. Tapi ini ceker-ceker niku kudu ngoten. Bekerja itu satu keharusan kalau jenengan ingin bertambahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab ada rezeki yang memang oleh Allah diperintahkan untuk dicari dan ada rezeki yang sudah ditentukan yang itu akan dikasihkan kepada kita. Maksudnya jenengan boten ana apa? Selama jenengan itu ketentuannya adalah masih hidup, pasti jenengan masih hidup. Bu, terus mangani suket tau apa mesti urip lah. Pasti ada ketentuan itu. Makanya jangan menzalimi dirinya sendiri. Di sekolah ada yang namanya jam tambahan atau ada yang namanya guru piket. Wah, ini cocok ini. Ada yang namanya jam tambahan, ada yang namanya guru piket. Bun, ketika jam tambahan dan ketika menjadi guru piket, kita enten bisa orang yang pun nampak bukan? Enten gak ya? Pak Kodir langsung manu dikit pak kerja. Mesti enten pak. Jadi artinya begitu kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mau lebih di dalam kita ini beribadah kepada Allah, sholat itu wajib gangsal pak. Gih fardhu niku kok gelem ana duha, kok gelem enten tahajud, gelem waqiah, gelem zikir gitu. Maka saya yakin tambahan-tambahan ini pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sekolah karena ada jam-jam tambahan-tambahannya yang kemudian jenengan mau untuk mengisinya, maka jenengan akan mendapatkan lebih daripada yang lainnya. Lah sing gak gelem dikei jam tambahan, sing mboten purun dikei guru piket, mboten gelem dadi guru piket, nggih mboten angsal. Nggih tidak dapat bisa roh tambahannya. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak tambah. Lah kula njenengan nggih sami kan. Ten sekolah niki enten guru, enten wakil kepala sekolah, nggih enten kepala sekolah, maka tidak akan sama bagiannya. Guru bagiannya gini, guru jadi artinya ya guru bisa roh ya bisa roh guru, wakil kepala sekolah bisa roh ya bisa roh wakil kepala sekolah. Kalau yakin lebih gede bisa rohnya kepala sekolah, iya saya yakin akan lebih besar dan itu adil. Sebab apa? Sebab tanggung jawabnya kepada koordinator, tanggung jawab kepada yayasan. Sekolah ini yang nopo-nopo pak, buatan jenengan di Senen ya pak. Sinten di Senen ini. Siapa yang ditegur, siapa yang dimarahi,
Ya pasti guru, pasti guru, pasti kepala sekolah, kepala sarana sekolah, enten wakili, wakil sekolah, wakil kepala sekolah ada wakanya. Maka jenengan tidak boleh, wae norak dari kepala sekolah, rek bayarane wae saumpamane, belum seberapa. Okay. Tapi jenengan tidak sama itu saat itu adalah bentuk keadilan. Wae, lu kepala sekolah, jenengan tidak bisa untuk apa namanya untuk iri dengan kepala sekolah sebab tanggung jawabnya lebih besar. Kalau kemudian kepala sekolah itu mempunyai bisaro yang lebih besar, maka itu adalah hal yang wajar. Sami pak kali dengan keresahan. Kenapa begitu kemudian guru-guru kita, pengasuh-pengasuh itu kepo ikapati koyo jenengan pak, kepo ikapati koyo jenengan. Tapi kemudian kenapa Allah berikan lebih daripada yang diberikan kepada jenengan? Sebab tanggung jawab. Kepala sekolah itu jami kalau kita lebih didik daripada guru pak. Jami pak kulis bintang kira-kira. Lebih didik, jamnya kan lebih sedikit daripada guru yang lainnya. Nol jam. Halo? Nol jam. Itu bakal di jam namanya. Tapi kalau jam itu namanya. Tapi karena tanggung jawabnya yang besar, kalau ada apa-apa dengan sekolah, dia akan berhadapan dulu dengan koordinator, berhadapan dulu dengan yayasan, berhadapan dulu dengan adiknas. Maka karena tanggung jawab itulah kemudian oleh Allah, oleh yayasan diberikan hal yang lebih dalam bisalahnya. Sama dengan hal itu. Jadi seumpamane kemudian kita melihat kiai-kiai itu lebih daripada yang kita lakukan, maka itu hal yang wajar. Memang panjenengan ibu tuh mestinya. Kenapa? Karena ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kiai-kiai itu akan berhadapan dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertanggungjawabkan bagaimana amanah dulu yang diberikan oleh Allah. Jadi murid jenengan ribuan itu pak, bukan hal yang mudah. Jadi ini kuat tanggung jawab. Angel banget, enak jenengan pak, buat tahu di Senin pak. Jadi enak sekolah, mau wes gak tahu Senin ini, bis. Enak nomor dua gak tahu Senin ini, tapi ngingoten. Jadi ada min ada plusnya pun. Jadi jangan berbuat zalim. Maka siapapun yang zalim baik kepada dirinya atau kepada orang lain, berarti dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada siapapun orang yang mau merugikan dirinya sendiri, tapi kadang-kadang macam ni kulo jenengan niki wonge aneh, nopo gelek ngrugekno awake, awake dhewe. Ngerti lek jam tambahan iku bisa tambah, ngerti lek kurikan iku nggarai bisa tambah, tapi sholat sunnah tetap ora dilakoni, duha tetap boten dilakoni, kopiya badian tetap boten dilakoni, dalam bengi tahajud tetap boten dilakoni, zikir-zikir tetap boten dilakoni. Tapi lek donga ya Allah, kula nyuwun paring ngono rezeki sing kuwatah. Iku kudu kene jenengan ten kepala sekolah pak, kula nyuwun paring tambah napa pak, bisa wae pak, anak kula setoso lho pak. Ya wis tak kei jam tambahan boten. Ya wis guru piket boten. Ya wis tak kei tugas liyo boten. Lah kok boten kabeh? Kira-kira Pak Kulis juga gregeten kian. Kira-kira nggih gregeten atau nggih. Jadi jangan seperti itu. Artinya apa? Itu tidak akan berhasil. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak menambahkan ibadah kita, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Niku jenenge zalim boten nggih. Wahai ibadikulukum zalim illa man hadithu fastasiduni ahdikum. Wahai yang bahagia, kalian semua dalam keadaan yang tidak mengetahui zalim, kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk, maka mintalah petunjuk, akan aku berikan petunjuk. Ini janji Allah Subhanahu wa Taala. Jalu Allah akan berikan apa yang kita minta. Kalau jenenge lek jalu insyaallah pun bendinten pak, lek jalu insyaallah pun bendinten. Cuman kadang-kadang jaluk kulo jenengan niku jaluk epo-epo
enten aja lo epo-epo dia enten lah. Kalau jenengan enten koncone liwat pas mangan bakso, pak woi coba bakso ha. Ini ku epo-epo nih, abang-abang ngarang nih, abang-abang lapi. Begitu tak kata menan, tunggu Dewi pak. Kita jadi epo-epo. Artinya apa? Kita tidak sungguh-sungguh di dalam kita meminta kepada Allah itu tidak sungguh-sungguh. Allah lah pun muri caranya, ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi bisabri ini ke istiqomahan, pak. Sabar itu adalah ke istiqomahan. Istiqomah untuk meminta kepada Allah, istiqomah untuk menjalankan perintah, istiqomah untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wassalah kemudian ditambahkan dengan salat. Salat sebagai apa? Pucuk nopo, tombak utama daripada kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulakan mungkin jenengan sing kula nabi mendengar dawuh cuma jadi guru-guru. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dalam keadaan sholat, dan lebih dekatnya hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Artinya tonggak nopo, pucuk nopo, tombaknya itu adalah dengan cara sholat. Dan orang-orang soleh itu memperbanyak sholatnya. Mungkin dengan pun kata hampir akan abang ini cerita. Dan saya juga mendengar, dan itu dibenarkan. Setelah saya tanyakan kerja jam rawun yang seketaklah, apa yang dilakukan oleh almarhum Yaiban? Karena awe dimiliki santri kan, jadi santri ini gua kepingin abang kepingin roh kelakuan dia itu yang pokir kor tangi rumun. Saya pernah tanya, karena saya mendengar-dengar Yaiban itu punya kebiasaan lama-lama itu mesti sholat yang dilakukan. Matur ke Yaiban saya tanya tentang hal itu. Dan Yaiban membenarkan, memang Yaiban itu seringnya lek telepon-telepon itu melalui sholat. Jadi sholat dulu. Bahkan beliau benar-benar cerita Yaiban itu nanti ngantos ngelambai dalam beberapa hari itu seharinya beliau sholat 100 binten gitu, poin 100 lebih lah gitu, 100 binten terus ya dan gitu. Lakukan sholat gitu, lakukan sholat sunnah, jadi melakukan sholat setiap hari dalam beberapa hari untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wanah. Kalau jenengan niki pak, sholat teraweh 20 rakaat cepet ibu tuh karu-karuan pak. 20 rakaat bi, cepet ibu tuh karu-karuan. Selak ke susu, kali ini rokokan. Tadi mulakan niki bener kalau terusakan sama temawan, ulang di selak ke susu, rokokan. Lagi temu temawan, mungkin pada malam ilmu ikan manfaat, ikan rokokan. Manggil yang mas malik, kalau tutukan malik lah, jam itu separuh-separuh. Jadi wocol, tinggi di wocol lah satu tutuk-tutuknya. Dengan jam ini pun jam 7:30 lebih, 8 menit. 7:30 terus si Pak Nabi, jam 6:30 atau 7:30 gus. Jadi semua ada mawan. Di selang kok ada aja nih. Jadi yang jelas pokoknya marilah kita bersama-sama meniru apa yang dikatakan oleh Yaiban. Jadi banyak hal, di banyak hal saya juga tanya kepada dia Yaiban sih, apa Yaiban itu baca apa saja? Karena saya pernah matur Yaiban itu untuk mau copo ngatur bulan ini. Jadi sebelum berapa bulan sebelum beliau itu sehat, gitu itu atau Yaiban terus mundi mondok ini dengan kulo ini perlu mau copo. Jadi saya ingat Om Bumar. Kalau dia sama nang tanya ibu, saya sih bang, Om Bumar, aku gak kuat wiritan, semuanya ngomong-ngomong aja. Jadi kalau seneng, kalau mau tanya seneng apa teman? Alhamdulillah.
Ardi ini kan kayaknya kayak ini rata menang lu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Amin ya. Saya mendengar banyak tentang bagaimana kekuatan beliau untuk bermujahadah. Niku mboten disinten sinten, Pak. Sing cerita niku bapak kula kiyambe. Jadi yang cerita itu ayah saya sendiri bagaimana kekuatan beliau almarhum YB itu untuk melakukan mujahadah. Jadi kalau jenengan enggak usah. Sekolah ya Pak Mon. Artine mulai kula sekiling lho niki lho kanca kula ngaji kula iki rencana kula sakaman, Pak. Rencana kula nunggu koperasi barang. Jadi kula ini tak nunggu koperasi barang ya nomi lari. Ya Allah. Jadi terus siapa kula? Terus siapa kula niki? Aku kepengin kuat-kuatan tirakat. Karo cah kaji, karo anu jeneng gestur kuat-kuatan tirakat. Cek tentang niku budi matelah kan. Karena di sini kan orang tiga. Kuat-kuatan tirakat tapi pian. Jadi kalau masih ngalano kuat di tirakat di cah kaji. Cacak lek boleh cacak. Kalau di sini ngalano tirakat di kuat di cacak. Kulo mboten bayangno, Pak. Kulo ini ceritanya ibu kulo itu apa? Kulo beda tirakat ngoten niku. Mula bapak kulo sih ngomong ya ibu kulo luweh nang mentirakat. Aku gak sempayan. Mula no biyen niku kayak ibu sering dawuh jangan kulo rumen niku. Wis santri gak usah tirakat. Aku sih nang tirakat. Mun saestu. Sering rumen ku dawuh ngoten. Gak usah tirakat. Wis pokoke manut taat. Gak usah tirakat. Dene masyaallah. Jadi mula kan kulo seneng banget. Kulo dua kali sudah di materi hebat, matur mau kaji kulo gitu dan hebat matur. Terus hebat, wis aku sih ngerewangi awakmu ya. Wah, sawo es kulo sawo nang kulo ini sawo nang hebat. Dan gua tak tahu kian lapor apa. Nah, karena semuanya beliau yang melakukan. Jadi ulama alhamdulillah Pak. Jadi jenengan ngencangi mana pasien anur, ikut sih jenengan sih dari SMP, dari SMP, SMA, SMA, alian. Maka jenengan sungguh-sungguh puntalah. Insya Allah siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mengerewangi kelompokan dulu yang dilakukan oleh kiai-kiai kita tidak akan kemudian buatan cukul tambah kulo kalian panjenengan. Jadi mulakan karena ben pun nandur buatan kiai-kiai pun nandur semua guru-guru kita yang dahulu sudah nandur kelompokan karek mana jadi mulakan saat ini kelek gue samsul gue gak lapo-lapo poena aja. Kayak gue nggak betul niri mah. Wah jadi bapak ego hat tirakat ya lo. Nah, sih jadi pertanyaanku anakku bin piyir. Ya Allah Gusti lah mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin kekurangan kesalahan dalam yang banyak yang kesak kada ibu subhanallah mabdiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanallah mabdiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanallah mabdiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya rabbi المصطفى بل المطى سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بل المطى سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بل المطى سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم امين الفاتحه اهدنا صراط مستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.